Halo semuanya apa kabar semoga kalian sehat selalu kali ini kita akan membahas soal kembali ada benda bermasa 1 kg yang terletak di atas tanah ditarik ke atas dengan gaya 15 N selama 2 second lalu dilepaskan tinggi maksimum benda tersebut adalah titik-titik jadi ada benda dulu ya kita gambar bendanya di atas tanah ya kemudian dia diberikan gaya ke atas saya kasih warna biru aja teman-teman nah kemudian ada gaya gravitasi ya dia ada gravitasi atau gaya berat W gitu ya ini W -nya. nah kemudian bendanya itu akan, uh, itu setelah dua second akan di lepaskan sehingga pakai gaya lagi ya gitu terus kemudian setelah jadi ada kasusnya di sini di sini sudah nggak ada gayanya cuma ada gaya gaya beratnya jadi untuk gaya ini untuk gayanya ini sudah nggak ada gitu ya nah, ini kejadiannya kita gambar terlebih dahulu saja jadi ada ini cuma ada W nya kemudian dari sini sampai sini itu waktunya itu dua sekon ya kemudian nah kita akan cari di sini H1 berapa kemudian di sini kita akan cari H2 Ya, berapa tinggi maksimum di sini H max itu sama dengan H1 plus H2 di ketinggian tertinggi V nya sama dengan 0 ya yang akan kita cari yang pertama adalah nanti kita cari A nya dulu ya kita cari A percepatannya berapa kita cari V1-nya berapa, baru kita bisa cari H max nya Gitu ya. Oke, okay. kita mulai dulu kita cari a. Cari percepatan a-nya berapa? Nah, kita lihat ya di sini ya. Di sini ada dua gaya ya. Jadi kita pakai sigma F total gayanya ini sama dengan m kali a, oke okay, untuk m nya ini ya. Ini m ya, Masanya. ini f ya. Ini t, jadi ini positif, ini negatif karena gerakannya ke atas jadi f dikurangi w. Sama dengan m nya itu satu dikalikan a, jadi f nya itu adalah. 15 Newton dikurangi W nya nah W ini adalah masa dikali gravitasi jadi kita pakai gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat jadi 1 dikalikan 10 meter per second kuadrat sama dengan 10 Newton itu ya jadi dikurangi 10 Newton sama dengan 1 kali A jadi kita punya ini Kurangi 5 sama dengan A jadi A nya sama dengan 5 meter per sekon kuadrat atau newton per kilogram gitu kemudian setelah itu kita cari H1 ya, cari H1 caranya gimana Nah, caranya kita pakai persamaan H1 sama dengan V0 v0 sama uh, kali t plus setengah sorry min ya min karena diperlambat setengah a t kuadrat. Nah v0 nya ini karena dalam keadaan diam jadi v0 nya sama dengan 0 ya diam awal ya awalnya awal diam ya jadi awalnya diam. Kemudian ya sudah kita tulis ya, tulis atau hitung saja v0nya 0 dikali t minus setengah a-nya itu 5 t-nya 2 kuadrat gitu jadi 0 plus setengah kali 5 kali 4 coret coret 2 ya 10 meter gitu. Nah sekarang kita cari v1 dulu setelah gayanya ini dilepas saat 2 sekon maka kecepatan V1 nya berapa nah, V1 kita bisa cari V1 sama dengan V0 plus AT gitu V0 nya 0 plus 5 A nya tadi kita dapat 5 ya kemudian T nya itu 2 sekon jadi kita dapat 10 meter per sekon ya gitu untuk V1 nya ini nah, sekarang kita cari H2. H2 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 itu kita cari dengan persamaan ini kita nggak usah pakai persamaan ini karena kita harus cari T nya Oke, kita pakai persamaan jadi persamaannya ini garis persamaannya kita pakai V kuadrat sama dengan V0 kuadrat eh, sorry V1 ya karena di sini V1 kuadrat min 2 G H ya hanya ini H2 V nya di sini 0 0 kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 2 dikali G nya 10 dikali H 2 jadi 0 sama dengan 100 di sini 20 H2 jadi H20 A2 sama dengan 100. 20 dikali berapa sama dengan 100? Jawabannya adalah 5 ya. H2 sama dengan 100 bagi 20 coret-coret 5 meter. Nah, kita bisa cari sekarang H max-nya. H1 nya berapa? 10 meter ditambah 5 meter sama dengan 15 meter. Gitu. Ya, jawabannya 15 meter. Jadi, kalian harus cari dulu yang pertama. W, kemudian kalian cari dulu a. Setelah itu, kalian cari h1, kalian cari v1, kalian cari h2. Gitu ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak memutar sepenggal batu yang diikat pada ujung sebuah tali batu kemudian diputar secara horizontal jika laju putar batu dua kali semula gaya sentripetalnya menjadi titik-titik kali semula ya kita tulis yang diketahui dulu aja ketahui mungkin saya akan pakai warna yang lainnya Di warnanya kita pakai warna biru saja diketahui itu ada omega 2 sama dengan omega eh sorry omega 2 sama dengan 2 kali omega 1 ini ya putar kecepatan putarnya kemudian yang ditanya sama dengan uh, F2 sama dengan titik-titik F1 ya yang pertama kita tahu ya kita jawab kita tahu bahwa AS ya 1 sama dengan omega 1 kuadrat kalikan R jadi bendanya kayak gini ya di bendanya kan muter ya kan muter nah ini dia muter ya terus ini jari-jarinya nih R nya ini polanya nih lintasannya kayak gitu nih jadi R nya sama tapi cepatannya lebih cepat gitu oke okay. masanya juga sama oke okay, kita sudah punya ini ya kemudian kita punya F1 F1 itu adalah M ya gaya itu masa dikalikan percepatannya percepatannya adalah percepatan sentripetal karena ini yang ditanya gaya sentripetal gitu ya Nah kita cari dulu sekarang AS2, AS2 itu adalah Omega2 kuadrat dikalikan R kan? Ya, kita sudah tahu ini dulu ya. Nah, kita langsung cari sini. Nah masukkan sekarang AS2 itu sama dengan Omega2 tadi adalah 2 Omega1 kuadrat dikalikan R maka AS2 itu sama dengan 4 omega 1 kuadrat kali R ya kan Nah kita tahu bahwa omega 1 kuadrat dikali R adalah AS1 ya jadi kita bisa ganti ini ini kita ganti ya ini kita ganti dengan ini ya nah, kita ganti sekarang AS2 sori. S-nya enggak boleh gede-gede. AS2 sama dengan 4 A S1. Gitu. Nah, sekarang kita cari F2. F2 itu adalah m dikalikan AS2. ya kan? Nah, kita masukkan AS2-nya ini ya S2 nya ini kita masukkan ke sini jadi sama dengan F2 sama dengan M dikali 4 as 1 ya sama F2 sama dengan 4 M dikali as 1 ini A ya Aha. M kali AS1 itu adalah MAS1 F1 jadi F2 sama dengan 4 kali F1 jadi jawabannya adalah 4 kali kalau yang ini tadi jawabannya 15 meter gitu ya oke anak-anak teman-teman yang menonton kita gitu jawabannya ini oke terima kasih sudah menonton ya mungkin panjang penjelasannya semoga bermanfaat sampai jumpa dadah